Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri kekuatan, hidayah, taufik, rahmat kepada kita sekalian. Saya bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya, utusannya untuk rahmatan lil alamin, keselamatan bagi seluruh umat manusia. Rekan-rekan sekalian, Dalam perkembangan peradaban manusia, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui dan ekstra hati-hati tentang bagaimana memperlakukan ari-ari, atau segumpal daging, atau sebongkah bisa disebut sebongkah, yang biasanya menyertai seorang bayi. Setiap ibu yang melahirkan anaknya biasanya mengeluarkan semacam gumpalan darah, atau yang biasa disebut dengan ari-ari. Bagaimana perlakuan berdasarkan hukum sunnah berkaitan dengan ari-ari? Dalam Islam, tidak ada perlakuan khusus terhadap gumpalan daging tersebut, tetapi berdasarkan etika. Ah. Perlu dicuci bersih sehingga tidak ada darah yang menempel. Rahasianya, mengapa rekan-rekan sekalian agar anak itu sehat, tidak sakit, tidak bintik-bintik apabila digigit nyamuk atau semut tidak benjolan? Saya kurang tahu, tetapi anak saya yang enam ini orang. Selalu rekan-rekan sekalian, ari-arinya itu saya cuci bersih. Kemudian saya ambilkan kain yang bersih sebaik-baik warnanya adalah warna putih. Ini berkaitan dengan sunnah. Kemudian kita keringkan airnya, kemudian kita simpan di kain tersebut, kemudian kita tutup lagi dengan kendi atau loyang plastik yang telah dibocorkan. Uh. Sebesar ari-ari itu, uh. supaya rembesan air. Ini karena darah itu perlahan-lahan akan mengecil hingga tidak ada lagi sama sekali. Nah, jadi ada rembesan di bawah loyang tadi. Setelah itu dibungkus lagi kantongan. Bungkus yang pertama bungkus kain. Kemudian ditaruh di kendi-kendi terbuat dari tanah atau loyang plastik yang telah dibocorkan bawahnya. Kemudian dibalut lagi dengan kantongan. Nah, Tujuannya mengapa supaya tidak aromanya baunya itu tidak keluar, tidak bersamaan angin karena beresiko terhadap gangguan anjing atau binatang buas lainnya. Rekan-rekan sekalian tidak ada perlakuan yang khusus, cuman etikanya sebaik-baiknya ditanam di tanah atau dikubur, jangan digantung. Nah, memang ada pandangan-pandangan begitu, tetapi untuk menghindari aroma yang kurang menyenangkan bagi tetangga atau orang lain. Tidak ada, saya bolak-balik, tidak ada keterangan atau dalil khusus tentang itu. Tetapi umumnya orang-orang Islam, orang-orang alim mengubur ari-arinya. Kalau toh ada yang menggantung atau ada yang menyimpan di tempat lain, nah itu Allah alam bisawab. Masing-masing tergantung pada keyakinan. Yang keliru jika Diisi juga jarum, diisi juga paku. Dengan catatan, akan ada pengaruh terhadap kecerdasan. Oh tidak, kalau kebersihan, sehat bayi itu, dan tidak ingusan, itu saya yakin karena anak saya yang enam, semua saya cuci bersih. Sekali lagi, cuci sangat bersih, dan alhamdulillah berpengaruh terhadap bayi anak-anak itu setelah besar. Dan ada memang, saya lihat beberapa orang yang langsung saja tanam itu dari keluarga saya. Anaknya kudisan, karena dia tidak bersihkan itu, ari-arinya. Kalau ari-ari itu hanya dilempar sembarang di galenya, ditanamnya, dikuburnya, hanya satu jengkal, setelah aromanya keluar, 4 hari, lima hari, bau, anjing ambil, ya anak itu jadi. Tiap saat menangis, tiap saat menangis. Rupanya ada rahasia yang dibalik itu ya. Mungkin hubungan ya. Kalau alam bisa semua diketahui yang maha tahu Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya saya kira itu atas perhatian saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh